أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء. Kata Al-Quran, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Atau Unidentified Flying Object adalah istilah untuk benda terbang tak teridentifikasi yang diduga berasal dari luar bumi. Di Indonesia, istilah ini dikenal juga sebagai beta atau benda terbang aneh. Namun sebagian besar manusia lebih mengenalnya sebagai piring terbang. Penampakan UFO yang terbang di atmosfer bumi memang fenomenal. Banyak orang yang mengaku telah menyaksikan benda mirip piring terbang atau pesawat aneh melintas secepat kilat di langit. Namun ada pula yang meyakini bahwa UFO tak hanya sekedar melintas di atmosfer bumi. Beberapa orang mengaku pernah berhubungan dan bahkan diculik UFO. Perkiraan sekitar 14 tahun yang lalu, itu tahun 1998. Suherman mengaku diculik makhluk pendek berkepala besar. Suherman lalu dibawa ke dalam sebuah pesawat aneh dan kemudian mengitari tata surya. Ya kebetulan saat itu saya habis sholat tahajud tuh keluar rumah. Pas udah nyampe keluar rumah, terus saya lihat, saya awalnya cuma nyantar sekitar, terus pas saya lihat ke atas ada 3 cahaya yang melintas dengan kecepatan yang tinggi, tapi tiba-tiba berhenti. Saya senter, pas disenterin kayak gitu, tiba-tiba ada satu cahaya itu yang jatuh yang sangat cepat. Dan langsung menyemburkan cahayanya ke saya. Dalam posisi seperti itu, saya merasa seolah-olah kesedot. Sampai akhirnya kesadaran saya pada saat itu antara sadar dan tidak. Namun pada posisi seperti itu, saya masih bisa menyadari kalau posisi saya sudah tidak berada di tempat tersebut. Menurut Suherman, makhluk-makhluk yang menculiknya melakukan sesuatu pada tubuhnya. Entah mereka melakukan apa, tapi saya merasa mereka menusukkan jarum atau apa ke kepala saya. Rasa saya dingin, tapi setelah itu saya merasa kembali mengingat masa-masa kecil. Suherman mengaku penculikan tidak berlangsung lama. Karena gelisah, Suherman sempat memendam cerita tentang penculikan tersebut. Karena kagetnya waktu itu, bahkan saya sampai nggak bisa berkata-kata apa-apa. Cuman gagap, bahkan saya gugup sekali gitu. Gemetaran sampai gemetaran. Saya nggak bercerita. Saya cerita itu 3 bulan setelah itu ke seorang ustadz. Tapi seorang ustadz itu menjelaskan bahwa saya diculik jin. Pasca penculikan dan pertemuan dengan makhluk tak dikenal, Suherman mengaku merasakan sesuatu yang berbeda pada dirinya. Suherman yakin ada berkah yang diterimanya. Memang ada yang dengan secara belajar, kalau saya secara otodidak yang begitu saja lahir dan mengalir seperti air. Ya saya ikuti aja. Dan dari situ ada satu kemampuan yang mungkin tidak dimiliki orang yang itu replicated. Saya bisa meniru segala sesuatu dengan cepat. Ketika saya melihat sesuatu, saya pasti dapat menirunya beberapa jam kemudian. Suherman kini merasa memiliki jalinan batin dengan makhluk-makhluk yang telah menculiknya. Suherman bahkan berharap bisa bertemu dan berhubungan kembali dengan para penculiknya. Setelah itu ada semacam jalinan Talibatan yang menyiratkan suatu pesan bahwa mereka itu sebetulnya baik. Bahwa mereka itu sebetulnya tidak bermaksud untuk menginvasi atau menyerang bumi atau menyerang manusia. Mereka itu bermaksud untuk membuat satu persahabatan dengan manusia. Bukan untuk menyerang seperti yang difilmkan Independence Day atau apa. Itu mungkin hanya ketakutan manusia aja, sindrom manusia aja yang takut terhadap pendatang. UFO atau makhluk asing tak dikenal tidak hanya melintas di atmosfer bumi. Segelintir orang bahkan mengaku pernah diculik UFO. Pertemuan dengan makhluk luar angkasa juga dialami Bambang Irawan. Pengalaman saya pertemuan dengan UFO pada tahun 80-an. Saat itu saya sedang menimba ilmu di Jawa Tengah di dalam goa. Di malam hari, saat itu gelap gulita, tiba-tiba saja ada muncul cahaya terang, ya, dan terasa sebelumnya diderek ke atas, masuk ke dalam pesawat UFO-nya. Nah, pesawat UFO-nya ini keanehan dari pesawat UFO. Pertama, ada dua robot kecil yang mengontrol peralatan. Kemudian di tengah pesawat ada bola sinar sebagai semacam kayak 3 dimensi, tapi bisa dilihat dari depan, samping, belakang, dan sebagainya. Menurut pengamat UFO Dedy Suardi, masyarakat kerap keliru mengidentifikasikan UFO dengan pesawat makhluk luar angkasa. Namun, Dedy Suardi mengakui ada pesawat-pesawat tak dikenal atau UFO yang melintasi bumi. Kebanyakan gitu menyangka bahwa UFO itu datang dari planet luar. Gitu. Nah, sebenarnya tidak. Belum tentu ada ya, belum tentu datang dari planet luar bumi. Mengapa demikian? Karena UFO itu kan benda terbang atau benda apa namanya melayang begitu, itu yang tidak dikenal, yang masih belum dikenal, ya, atau yang kurang dikenal. Jadi bisa saja benda tadi itu datangnya dari bumi kita. Gambaran tentang UFO yang sempat dilihat banyak orang adalah benda dengan alat-alat yang lebih canggih daripada teknologi paling mutakhir manusia. Sama sekali tidak dikenal. Saya kan ahli elektronika ya. Saya tahu bendanya apa dan bagaimana, mesin-mesin apa semua. Sama sekali belum ditemukan di bumi. Cerita tentang makhluk asing dan kisah penculikan mereka hingga kini masih sulit dibuktikan. Namun komunitas UFO menyangkal makhluk-makhluk dan pesawat yang mereka saksikan adalah jelmaan jin, makhluk gaib, atau hanya sekedar khayalan liar mereka. Menurut saya alangkah picik kalau kita menganggap bahwa hanya manusia saja yang ada di alam semesta ini. Gitu. Nah kebetulan saya buka-buka kitab suci begitu, saya jumpa dengan belasan ayat yang mengatakan atau yang informasikan secara tegas di sana bahwa Tuhan juga menciptakan makhluk-makhluk selain di bumi itu juga di langit. Meski pernah diculik makhluk asing, Bambang Irawan dan istrinya tidak mengalami trauma dan takut. Bahkan Bambang dan istrinya mengaku punya kemampuan istimewa setelah diculik UFO. Setelah pertemuan itu, baru saya mengetahui bahwa neuron yang tertidur di otak itu diaktifkan, sehingga dari hanya 1–15% ya neuron di otak yang kita pergunakan ya oleh UFO ditingkatkan hingga mencapai lebih dari 90%. Oleh karenanya berbagai kemampuan super bermunculan. Karena pernah diculik dan bertemu UFO, Bambang Irawan pun mengaku telah diperiksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8. Mereka hanya mencatat, ya kan? Kemudian saya diarahkan untuk ikut semacam klub UFO gitu ya, untuk orang-orang yang pernah bertemu ya dengan UFO itu aja. Kisah penculikan oleh makhluk asing atau UFO juga dikaji para ahli psikologi di seluruh dunia. Perdebatan berlangsung ramai, pro kontra pun terjadi dalam pembahasannya. Secara psikologis, sesungguhnya potensi diri manusia bisa timbul setelah mengalami peristiwa yang mengguncangkan dirinya. Artinya, tanpa perlu diculik UFO pun, potensi manusia bisa bangkit. Pada saat ada suatu dinamika psikologis itu, memang terjadi loncatan-loncatan psikologis, ya. Loncatan-loncatan psikologis yang bisa tampil dalam perilakunya. Nah, perilaku itu bisa perilaku yang positif, bisa yang negatif. Yang positif itu orang itu karena tekanan-tekanan dinamika tadi sehingga menimbulkan potensi-potensi yang tadinya terpendam menjadi manifest. Jadi orang bisa yang tadinya padahal dia punya potensi pandai tapi belum muncul karena ada tekanan psikologis, karena ada dinamika psikologis tadi, potensi itu bisa muncul. Jadi dia bisa menjadi pandai, bisa menjadi kayak seperti misalnya pintar berdakwah, ya kan? Kalau pintar melukis, jadi seniman. Dalam sudut pandang psikologi, halusinasi atau melihat kenyataan secara subjektif sering dikaitkan dengan penculikan oleh makhluk asing atau UFO. Beberapa penelitian psikologi, biasanya orang yang mengaku melihat atau diculik ya, itu biasanya mereka memang mengalami semacam halusinasi. Halusinasi dalam psikologi itu, halusinasi itu adalah suatu gejala di mana orang seakan-akan melihat sesuatu. Gejala seperti ini sudah menjadi suatu penelitian yang panjang. Kalau kita lihat misalnya seorang tokoh psikologi yang namanya Carl Gustav Jung itu di tahun 1958 sudah menulis buku tentang UFO, yang di sana dia juga mengatakan bahwa ini semacam suatu keyakinan yang dialami oleh individu saja, tapi belum merupakan suatu realitas objektif bahwa keberadaan UFO. Halusinasi pula penyebab orang yang mengaku diculik UFO merasa bisa bersentuhan secara fisik dengan benda-benda yang ada di dalam pesawat UFO. Itulah kekuatan pikiran, kekuatan mind dari manusia, bahwa rekaan-rekaan semacam itu, keyakinan-keyakinan semacam itu bisa sangat nyata, ya, bisa menjadi sangat nyata. Artinya dihayati secara nyata oleh orang yang bersangkutan, sehingga tidak hanya secara psikis, tapi fisiknya juga mengalami. Dalam kajian ilmu psikologi, manusia adalah makhluk yang gemar berimajinasi. Imajinasi itu pula yang mendorong manusia berusaha memberi arti hidupnya. Ilmu pengetahuan belum bisa memberikan suatu keterangan yang pasti tentang UFO, sehingga orang ingin memberikan arti pada suatu misteri alam semesta. Manusia itu cenderung ingin memberikan makna. Orang tidak bisa hidup tanpa makna. Memang, saat diculik UFO, baik Suherman maupun Bambang Irawan mengaku sulit membedakan antara ilusi dan kenyataan. Entahlah, yang saya tahu sih sebetulnya saya nggak sampai ke planetnya dia, tapi saya hanya dibawa untuk ke ruang hampa di luar bumi, dan mereka mungkin entah meneliti atau apa, entah menyuntikan cairan apa kepada saya. Saya merasa kalau di ruangan itu sekitar 5 jaman lebih. Bahkan saya sempat melihat bentuk bumi yang mengecil hanya sebentar bola. Saya merasa ya seakan-akan kita nih berdua diajak tamasya ke planet Terra, planet mereka. Tidak diapa-apakan gitu. Ya dengan bahasa telepati, jadi tidak bersuara ya gitu, tapi begitu kita tanya kita mengerti gitu. Dalam kajian ilmu psikologi, pengakuan tentang penampakan makhluk asing maupun menjadi korban penculikan UFO adalah sebuah fenomena psikologis. Visual error saja, jadi kesalahan visual saja. Jadi bahwa itu suatu benda langit yang memang di rekaan manusia, tapi karena terlalu di luar jangkauan pemikirannya, maka itu dikatakan sebagai UFO. Ya. Itu bisa sangat mungkin, sangat terjadi, karena sekarang banyak sekali perangkat-perangkat teknologi yang ingin menjangkau luar angkasa, itu yang memang diciptakan oleh manusia. Namun bagi mereka yang merasa telah melihat dan bahkan menjadi korban penculikan UFO, makhluk-makhluk luar angkasa, berikut seluruh teknologi dan kemampuan yang mereka miliki, adalah sebuah kenyataan. Yang jadi masalah adalah kita siap tidak menerima kenyataan bahwa sebenarnya di alam semesta ini selain manusia itu ya, itu juga Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang lain di alam semesta yang demikian luasnya. Sebab bumi ini kan hanya debu yang sangat kecil dibanding dengan luasnya alam semesta. Jadi barangkali secara logika yang yang mulus begitu ya, tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu alam yang demikian luas itu, yang lain kosong melompong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kurang setuju dengan pendapat sebahagian ahli ilmu jiwa yang selalu mengaitkan fenomena UFO dengan halusinasi, sebab yang dikatakan halusinasi itu adalah pengalaman yang dirasakan secara penuh kesadaran. Jadi bukan mimpi gitu ya. Nah, kita lihat pamannya Suherman. Salah satu contoh dari manusia yang mengaku diculik UFO. Dia tatkala merasa diculik oleh aliens tadi, sebenarnya dalam keadaan yang setengah sadar. Begitu pula tokoh-tokoh yang lainnya tentunya. Tentang bapak yang dari Asifa tadi, atau mungkin pelukis Sujana Kerton, atau banyak lagi. Mengapa demikian? Karena apa yang dialami selama ini oleh mereka adalah hal-hal di luar kemampuan manusia yang daya serap persepsinya hanya sebatas kita. Yang kedua, yang disebut halusinasi itu apakah persepsi rangsangan mata, telinga, raba, kecap, dan sebagainya? Itu sifatnya individual. Padahal kami kerap sekali melihat UFO secara bersama-sama dengan anak-anak saya, dengan menantu saya, bahkan belasan kali di sini kami melihat. Lalu yang ketiga, fenomena UFO itu bisa dibuktikan juga dengan rekaman-rekaman fotografi atau video. Walaupun saya tahu bahwa banyak sekali video-video yang palsu atau rekayasa-rekayasa yang dibuat oleh komputer. Tapi satu kedapatan yang asli, itu tandanya benda tadi adalah eksis dan nyata. Akhirul kata, siapa bilang fenomena UFO itu adalah hal-hal yang di luar keilmiahan? Kami kan sekarang sedang meneliti, mencari ilmu tentang UFO tadi. Inilah yang disebut ilmiah. Jadi jangan mempersempit arti daripada ilmiah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We have to ask, is this footage genuine? And if so, does it represent an actual case of alien visitation or, as it has been suggested, Was the footage created as part of a Cold War disinformation campaign? One other proposed possibility is that it was simply a military training exercise captured on film. Again, if it is a real UFO crash, where are the remnants and what happened to the body of the alien being? We have little information about the specimen seen here, other than the pathologist's description and the KGB code name, Sverdlovsk Midget. We wondered, though, how such a being might appear had it been recovered intact. Using only the images... Sternum, which is a common procedure at that time, using the proper tool. The way they're holding and using the various tools looks correct, which indicates to me these people know what they're doing. I would say there's little doubt that these are actual Russian medical people. Now, if you look closely at this procedure here, which is repeated several times in this footage, what they're doing is removing a piece of material. The one doctor refers to it as an organ or resembling an organ. Then the deaner snips off a small sample, which is placed in a specimen jar for later analysis. Well, that's exactly what would be done in a forensic case or in the case of scientific research, for instance. If some new species had been discovered, they would remove very small pieces for later chemical and microscopic examination. The lead doctor also mentions a structure he describes as resembling ribs. And here you can see what indeed resembles a rib cage, as if this was the torso of some anthropoid or human-like organism. Fine. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله